Pemerintah Kota Bandung mayang nyorang ketak optimalisasi kewilayahan pikeun ngajaga Kamtibmas dina taun politik ayeuna ngaliwatan mangpirang kagiatan salah sahijina riung mungpulung jeung masyarakat. Lian tikitu Kamtibmas anu kajaga bisa ngarojong program pamarentah dina nuluykeun visi misi Bandung Juara. Pemerintah Kota Bandung mayang ngalakonan optimalisasi kewilayahan pikeun ngajaga Kamtibmas di tengah tahun politik kiwari ngaliwatan mangpirang kagiatan riung mungpulungna masyarakat kawas anu dilakonan di Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, sakuma anu ditembrakeun ku Wali Kota Bandung Oded M. Daniel. Oded miharap kewilayahan di Kota Bandung leuwih reang ngumpulkeun masyarakat dina hiji kagiatan positif. Kukituna pangrobeda anu remen kapanggih di masyarakat anu hirup di kota kawas di Bandung tetepi ka penggas tapi tetep kajaga. Dipiharap ngaliwatan Kamtibmas anu kajaga di Kota Bandung bisa ngaronjatkeun sakumna program pamarentah enggoning nuluykeun visi misi Bandung Juara. Untuk berinteraksi dengan masyarakat ya, Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, selama Mang Oded dari wali kota ini, mereka yang sudah terus ya berkolaborasi dalam program-program pemerintah Kota Bandung ya dengan masyarakat ya. Mohon berharap kolaborasi ini harus terus berlanjut ya, sehingga dengan kolaborasi ini, kekuatan kolaborasi ini, saya berharap mudah-mudahan bisa mampu menghadirkan, mempercepat Bandung semakin juara. Sajroning kitu kewilayahan Kelurahan Balong Gede dina saban kagiatan ngaubkeun masyarakatna teu weleh dieusian ku papagah anu damai diantarana merangan sumembarna hoax jeung silih jaga toleransi di papada umat agama utamana dina taun politik kawas kiwari. Ya akan meminimalisir informasi-informasi yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu hoax apalagi menjelang pemilu pileg dan pilpres. Ngaliwatan kamandang turta ide ti masyarakat anu riung mungpulung sarupa kitu dipiharep bisa mayang ngajaga silaturahmi di papada masyarakat dina mahabuna isu hoax turta intoleransi dina taun politik. Yuana Kurniawan, Bandung TV.